Kontrak Friska Wongsiwor bersama PSM Makassar akan berakhir Mei mendatang. Namun belum ada tawaran perpanjangan kontrak dari PSM Makassar. Kontrak sampai Mei, belum ada pembicaraan lanjut, ujar Friska Wongsiwor, Selasa tanggal 26 April tahun 2022. Friska akan bertahan di PSM Makassar jika ada tawaran. Namun jika ada tawaran dari tim Liga 1, maka ia akan mempertimbangkan untuk hengkang dari PSM Makassar. Saat ini, Friska Wongsiwor telah menerima tawaran dari klub Liga 2. Tapi kalau sekarang ada tawaran lain, kemungkinan saya ambil, tambah Friska. Rumor bakal pindah ke Persita Tangerang, juga dibantah langsung Friska. Apalagi belum ada pembicaraan sama sekali. Cuma rumor saja, belum ada kabar pasti, katanya. Friska bergabung bersama PSM Makassar awal musim Liga 1, 2021-2022. Namun ia tak masuk dalam skema pelatih Milomir Sesija kala itu. Eks punggawa Persipura ini pun terpaksa dipinjamkan ke klub Liga 2, Persijap Jepara. Dia bermain 9 kali bersama Laskar Kaliamar. Setelah itu kembali bergabung bersama PSM Makassar di putaran kedua Liga 1. Bermain 7 kali, catatkan 2 tembakan ke gawang lawan.